Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya, saya pernah mendengar perkataan dari seorang teman yang katanya hukum asal hukum ibadah itu adalah haram, yang menjadikan hukum itu wajib, sunnah atau makruhnya itu adalah dalil-dalil. Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah harus ada bimbingan. Sehingga dikatakan ala aslu fil ibadati ish at-tahrim haram. Ini adalah bukan sabna, tapi ini adalah yang disampaikan para ulama. Artinya urusan ibadah itu hendaknya harus ada bimbingan. Gak boleh kita ngarang-ngarang ibadah. Yaitu ibadah yang memang perlu bimbingan. Ibadah perlu bimbingan. Semua ibadah perlu bimbingan. Kalau gak pakai bimbingan bukan ibadah. Amalnya ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la yuqbalu. Kalau orang beramal enggak pakai ilmu ditolak oleh Allah. Ada bimbingan salat, ada bimbingan. Akan tapi makna bimbingan ini loh, tidak harus tek Nabi mengatakan kamu harus begini, tidak. Inilah kadang-kadang dijadikan kesempatan hal-hal seperti ini untuk menyalahkan orang lain. Mana dalilmu? Ya ini. Ada dalil adalah dalil am, umum, masuk di dalamnya adalah bermacam-macam model ibadah. Ada dalil yang khusus dengan bentuk ibadah. Ini ada. Jadi kalau dalilnya umum, di dalamnya banyak hal. Sehingga memang benar ibadah harus ada bimbingannya. Akan tapi bentuk bimbingan dari Nabi tidak harus teksnya bunyinya solatlah kamu 2 rakaat dengan bentuk begini, zikirnya begini atau lakukan begini, tidak. Akan tapi ada dalil umum. Misalnya ada perintah solawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian. Baik. Kalau disuruh berselawat ya sudah, jalani semampumu dalam berselawat. Boleh sendirian, boleh berduaan, boleh bertiga, boleh 5 orang. Yang penting aku menjalankan sholawat. Perintahnya adalah kita baca sholawat. Kemudian kalau ada orang bersholawat rombongan lalu mengatakan tidak ada bimbingan dari Nabi, sholat rame-rame. Loh, ini kan jadi aneh. Loh, kok begitu? Asal ibadah adalah harus ada bimbingan. Kan bimbingan ada tadi. Nabi nyuruh sholawat, terus saya sholawat. Jangan rame-rame. Mana ada jangan rame-ramenya? Kenapa kau atur jadi jangan rame-rame?